Sementara itu pemirsa, sejumlah wisatawan asal Jakarta yang hendak berlibur ke kawasan objek wisata Lembang diminta putar balik oleh petugas. Objek wisata Lembang hanya menerima pengunjung dari Jawa Barat saja. Satu pekan objek wisata Lembang sudah kembali dibuka, kawasan wisata mulai dipenuhi pengunjung. Buat dari daerah Jakarta, kita nggak boleh masuk ya. Paling ke tengah aja, Pak. Namun, salah satu pengunjung asal Jakarta ini diminta putar balik ketika akan masuk ke kawasan wisata Lembang. Hal ini lantaran kawasan wisata dibuka hanya untuk warga Jawa Barat saja. Ya gara-gara pandemi ini kan mungkin kayaknya. Nyesel nggak kesini Pak atau gimana nantinya? Next time pasti kesini lagi. Oh udah dibolehin ya Pak? Betul Pak. Tadinya mau liburan kesini ya Pak? Ya mau cari suasana baru. Sabtu siang, ratusan pengunjung dari berbagai daerah di Jawa Barat nampak asik berkeliling hingga bersuah foto di kawasan wisata Lembang ini. Meski begitu, pengelola wisata telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi pengunjung yang akan masuk. Pemeriksaan suhu tubuh hingga diberikan masker dan face shield untuk pengunjung. Pengelola pun akan menegur pengunjung jika tidak mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sesuai dengan anjuran pemerintah, kita menerapkan 30% untuk pengunjung. Selebihnya kita batasi. Pak, ini... Kalau kami sih memang persiapannya memang kita udah siap, cuman kan tetap kita menunggu anjuran dari pemerintah. Kalaupun misalnya pasiennya bisa dinaikkan, kita mengikuti. Arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Lembang mulai ramai oleh kendaraan mobil pribadi dan wisatawan. Diperkirakan objek wisata Lembang akan semakin ramai karena bertepatan dengan libur anak sekolah. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwono iNews melaporkan.